Koleper tuh guys, ini dia. Perutku gede sekali guys, gede sekali. Ini aku pakai boneka guys, melorot guys perutku guys. Kita naikin dulu. Wah, kira-kira biasanya kalau ibu hamil tuh ngapain aja ya Bud ya? Wah, nggak tahu ya. Guys, ini gimana guys kalau aku jadi ibu hamil lucu nggak guys? Duing. Sekali anaknya kembar ya mbak ya? Ini sepertinya anakku kembar ini, jadinya makanya jadi gede banget nih. Nanti kita juga bakal keluar dan lihat gimana reaksi orang-orang. Zainal nih belum tahu guys, hari ini aku mau buat ini. Kita bakal lihat ekspresinya gimana kalau perutku kayak gini guys. Ini kalau duduk gimana ya guys ya? Kita coba duduk ya. Susah nggak sih? Oh, ternyata masih bisa guys, tapi harus mendangak ke belakang gitu loh karena kejepit. Ini kalau berarti kalau mereka lagi tidur gimana guys kalau ibu hamil itu? Gini. Gitu. Nanti anaknya langsung brojol kalau kayak gitu kayaknya. Aduh guys. Aduh, perutku sakit. Aduh. Capek sekali ini baru sebentar udah kayak gini. Terus kalau gara-gara kaki gimana dong? Gimana ini guys? Susah guys, kehalang perut nih. Kita sambil nunggu Zainal ya guys ya. Dan hari ini puasa guys. Siapa yang puasa tulis komen di bawah ya guys ya. Halo. Ngapain? Bang. Gimana yang? Apa ini sih? Perutku gede sekali. Huh? Hari ini aku mau buat 24 jam jadi ibu hamil. Ya ampun. Gimana ya perutku gede sekali. Apa ini apa? Ini boneka. Ini boneka Jack. Kalian tahu nggak guys boneka Jack itu Finn dan Jack. Ini Jacknya guys. Terus kakinya itu tak lipet-lipet. Baru tak masukin ke sini biar bundar guys. Wah, ini gede sekali. Ini berapa bulan nih kalau kayak gini? Ini 12 bulan ya. 12 bulan. Ya ampun. Gak brojol-brojol. Dia betah di dalam perutku. Bisa-bisanya itu. Guys, biasanya kalau ibu hamil tuh kan pusernya di sini ya. Ini pusernya di atas guys. Soalnya kalau mau aku taruh ininya di bawah guys, di sini ada mata guys. Nanti lucu. Tapi mau ngabuburit ngapain ini? Iya ngabuburit sambil aku jadi ibu hamil ya. Ya ampun ya. Ini gimana kalau aku turun tangga nanti? Yang bisa nggak ya? Ini kalau ibu hamil digendong nggak bisa? Coba. Dari depan guys, dari belakang gini sini. Gini gendongnya. Ini baru. Gendongnya gede. Gendongnya kayak gitu gak sih? Enggak, itu malah brojol anakku nanti ya. Ini kalau brojol kan gak lucu ya guys, ya cemplung gitu nanti. Dan hari ini aku mau ngajak kamu ke suatu tempat nih. Apa itu ya ampun? Karena aku hari ini jadi ibu hamil, aku mau beli perlengkapan bayi ya. Oh gitu? Nanti anakku kalau lahir gimana? Yaudah guys, kalau gitu kita jalan dulu ya. Sekarang kita cari baju bajunya dulu ya. Cari baju ini apa? Ini bukan, Ini kita cari baju bayi. Oh, ini. Yang ngomong-ngomong bayinya ini cewek apa cowok? Nggak tahu kan ini pura-puranya. Iya, ini pura-puranya cewek apa cowok ya? Pura-puranya. Cewek cowok aja guys, ini kembar. Ini kita pakai yang ini guys, ini lucu nih guys. Mana? Ada apa namanya beruang-beruangnya ini lucu sekali. Kalau baju bayi berapaan harganya ya? 57.000 satu setnya ini. Wah, ini aku juga yang versi kodok-kodokan ini ya lucu bun. Sekali nih. Gambarnya apa ini guys ngomong-ngomong ini? Nih, kita beli berapa ya? Beli yang banyak yang. Ini yang cewek ini kalau umpamanya ada yang cewek di perutnya guys. Ini apa kira-kira? Ini. Ini apa kan buat kaki enggak sih? Mana? Oh, ini topinya, guys 20.000 kita juga ambil aja ini. Ini yang pakai tangan-tangannya biasanya anak bayi biar enggak kedinginan, guys. Pakai ini nih tangan-tangannya nih. Tapi kayaknya dulu aku bayi enggak kayak gitu deh. Kamu bayi udah bisa ngerti, Tayang? Enggak tahu ya. Ini kita cari apa lagi ya biasanya? Ini umur berapa ya boneka ini, guys? Ini berapa kira-kira guys? 1 tahun atau 2 tahun kayaknya ini ya? Wah. Terus apa lagi dot-dot gitu ya? Iya nih. Wah, ada sepatu bayian. Mana? Itu tuh. Wah, iya lucu sekali nih. Wah, kita ambil yang pink aja guys. Ambil yang pink? Ada tuh. Ini kita ambil yang pink. Wah, ini ada untuk kayak menari-menari balet. Ini lucu sekali. Kecil sekali. Iya, kecil sekali nih. Jack, kayaknya nggak cukup deh ini kegedean ini.
kok ini perutnya gini sih? Kurang ke bawah. Kurang ke bawah kayaknya, guys. Sek, tak benerin dulu perutku, guys. Oke, kita cari lagi nih. Dotnya di mana ya? Enggak tahu, kita coba muter-muter dulu. Wah, ini ada apa? Duster nih, Yang. Duster. Buat apa duster? Wah, kalau ibu hamil biasanya pakai duster-duster gini, lucu ini, guys. Masa gitu? Ini aku coba bisa enggak ya? Mau coba? Aku mau coba dulu gimana? Coba. Oke, kita ke tempat coba baju dulu, guys. Si Vina lagi ganti baju nih, guys. Dia mau pakai duster. Kayak gimana ya, pun? Aduh, aku enggak tahu, guys, hasilnya seperti apa nanti ya. Aku soalnya enggak pernah dia lihat pakai kayak gitu, teman-teman. Kita tunggu aja, guys. Guys! Ya ampun. Kok bisa kayak gini, teman-teman? Guys, aku tuh pakai duster ini. Apa-apaan ini? Nah, ini baru lega ini, Yang. Aku gede sekali. Ini kok tambah gede ini ya? Gimana ini? Tapi kalau ibu hamil pakai kayak gini ya? Biasanya aku lihat-lihat ibu hamil tuh pakai kayak gini ya. Terus dia jalan sambil gini-gini. Toeng gitu kayaknya itu sih. Gimana? Dibeli apa enggak ini? Beli. Ya udah kalau gitu kita beli ini juga, guys. Biasanya yang kalau bayi tuh pakai popok ya? Pakai popok ini popoknya. Enggak tahu, guys. Kita ambil aja yang mana aja deh, guys ya. Ini kita ambil satu. Ini yang tolong. Popok bayi ini namanya Mami Popok. Mami Popok ini. Mami Popok. Terus dua aja deh, guys. Mau jatuh semuanya. Kirain Mami Pekok ya. Mami Popok kok Mami Pekok. Terus kalau bayi itu biasanya pakai dodotan. Aduh, ini dodotan. Jalannya sempit ini. Oh, iya. Kamu duluan ya. Kita cari dot, guys ya. Oh. Wah, gimana ini? Enggak buat enggak? Guys, perutku cepet, guys. Enggak boleh. Aduh, kamu kok cepet perutku sih? Enggak, orang kamu sendiri kok enggak boleh. Gimana ini caranya? Ini aku duluan aja. Oh, duluan aja. Aku duluan, guys. Noeng. Ibu hamil duluan. Zainalnya muter, guys. Ini ada dot banyak sekali nih, guys. Wah, biasanya dotnya tuh pakai yang kecil ya? Iya, kalau baru lahir sih pakai yang kecil. Ini kita pakai yang kecil aja, ini warna pink lucu sekali, guys. Wah, ini ada empeng-empengannya tuh yang biasa di... Gitu tuh, guys. Itu apa kamu, Yang? Ini ada empeng sama dot. Empeng itu buat apa? Kok empeng namanya? Empeng itu biasanya yang pakai ngunyah-ngunyah itu loh. Itu namanya empeng. Empeng kayaknya dodot apa empeng lah. Kalau aku ngomongnya empeng, guys. Ya gitu nih. Gitu. Ini juga ayo, nih. Kita cari lagi nih. Aduh. Ini ada tempat makannya ini ya. Oh gitu. Kita pakai yang paling gede aja. Berapa harganya ini? Wah, 50.000 ternyata, guys. Murah ya? Wah, murah di sini ternyata. Apalagi ya, kita makan bayi ya? Ini biasanya bayi makanannya pakai yang kayak gini. Oh, ini tempat bayi. Wah, semua ini. Di sini ada sepatu lucu lagi ya. Ini lihat kecil sekali. Wah, ini jaketnya lucu sekali ini. Ini kayak tiktok. Ini kalau cikuk kucing bisa enggak sih, Mak? Umur berapa itu kecil sekali? Enggak tahu ini umur berapa ini. Kalau cikuk kucing pakai ini bisa enggak? Enggak tahu. Main kan lucu ya, guys. Aduh. Ya. Kita ambil satu, guys. Wah, ini ada kaos kakinya juga ini biar dia enggak kedinginan ini, guys. Wah, aku mau ambil yang pink aja, guys. Ini lucu sekali ini. Wah, oh ini ada lagi nih. Ini gendongannya ini. Wah, ada yang kodok ini. Ini kayaknya yang pakai selimutnya ini. Aku mau ambil yang kodok nih, guys. Nggak, sumpah aku pusing, guys. Kalau ibu-ibu hamil belanjanya kayak gitu ya? Sepertinya seperti ini ya, guys ya. Waduh. Ini kita pakai gendongannya ini aja, guys. Yang warna hijau aja. Wah, udah hampir penuh nih, guys. Ini belum semua ini ya? Belum. Kita mau cari tempat mandiin bayi dulu, guys. Oke. Okay. Ini kita harus cari susunya ya? Cari susunya? Susu bayi itu yang mana? Wah, aku nggak tahu nih. Kamu harus baca-bacain susu untuk bayi yang baru lahir. Oke, okay, aku cari dulu ya susu bayi yang baru lahir. Ini ada Nestle Octagon, ini ada nih Genko. Mana lagi ya? Ini Octagon. Guys, kita tinggal. Aduh guys, untung perutku gak jatuh, guys. Mana dia, guys? Pasti dia lagi bingung ini, guys, cariin. Kita lihat dia, guys. Ayo kita langsung tinggal aja, Zainal, gimana, Put? A few moments later. Biasanya ibu hamil itu bagus banget buat olahraga nih, guys. Kita olahraga aja. Satu, dua. Guys, ngomong-ngomong aku diliatin banyak orang, ini malu sebenarnya. Gimana sih kamu tadi kok ninggal aku sih? Oh iya, tadi Zainal ketinggalan, guys, lupa aku. Waduh. Udah tinggal, ya ampun. Untung dia tahu jalan, guys. Ini biasanya kalau ibu hamil harus olahraga nih ya. Olahraga. Ini kan ada batu-batu nih. Biasanya terapi. Terapi, nggak pakai sandali. Tapi aku nggak bisa bawa sandalku, gimana ini?
ibu hamil terus manja gitu ya? Loh, memang gak bisa nih, gimana nanti berujung? Jangan gitu. Jalan. Kita jalan. Tuing. Gak boleh gitu. Oh, gak gitu. Gak boleh. Oh, tak kira dia juga ikutan gerak, guys. Gak boleh. Ikutan olahraga. Tuing. Harus jalan-jalan gini ya, biar sehat ya? Iya, katanya itu biar sehat, tapi gak tahu juga. Sebab, bener apa enggak. Di sini rame banget, kamu diliatin banyak orang. Beneran, guys, aku diliatin orang ini. Ini harus olahraga lain lagi ya? Apa? Ini ada besinya. Ini ada besi nih. Kita olahraga lagi. Olahraga apa? Saya gimana? Tuing. Gak boleh gitu. Harus pelan-pelan. Bentar guys, merasa perutku guys. Gimana ini olahraganya? Gini gak sih? Gini. Oh gitu? Oke, kita coba ya guys ya. Boleh gak guys ya orang ambil kayak gini guys? Satu. Ini kayaknya terlalu ekstrim ya. Boleh gak ya kira-kira? Bukan. Ini pasti gini aja paling ya. Satu. Oh gitu aja. Aduh, masa kayak gitu ibu hamil gimana sih? Ada aja dia nih. Terus gimana sih ibu hamil? Gak ada contoh nih guys, kita harus ngapain? Yaudah lah, kita lari di tempat aja gini-gini. Lari di tempat? Kamu juga ikut lah. Jadi yang lakinya juga harus menyelamati. Ayo semangat, ayo semangat. Dua, tiga, kok sakit sih yang kaki ikut pakai gini-gini? Sakit ya? Aduh, capek guys. Capek. Ibu hamil tuh biasanya sering ngos-ngosan. Aduh, istirahat dulu. Istirahat dulu nih. Aduh, kita olahraga gini-gini aja, guys. Ini enggak tahu sih aku kayak juga ngawur gini. Kalau ada yang tahu tulis komen di bawah, guys ya. Aduh. Kita ini seru-seruan aja tuh. Terus gimana lagi yang olahraganya ya? Enggak tahu aku. Ini, masa kayak gitu? Enggak tahu juga. Capek ya. Kemana? Kita duduk lagi. Oh iya. Aduh, gini guys ternyata. Jadi ibu hamil itu capek, guys. Aduh, kita nyebrang. Repot enggak sih ibu hamil? Iya, repot sekali ternyata. Wah, ini ada batu-batu. Oh, tak kira batu beneran, guys. Ternyata bukan. Harus hati-hati, guys. Buat olahraga ya, buat terapi. Iya, buat terapi nih. Aduh. Kasihan teman-teman ini, saya mau cari duduk, guys. Apa duduk nih, guys? Aduh, guys, perutku sakit.